Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo para pencinta sinetron Cinta Setelah Cinta. Episode Nanti Malam. Jumpa lagi bersama Bang Mimin Sarmin yang akan menceritakan prediksi alur cerita sinetron Cinta Setelah Cinta episode malam ini, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Starla dan juga Arya yang akan menyelamatkan anaknya. Di sisi lain, setelah masuk ke dalam villa tersebut, yang mana di situ Nico yang telah membawa Nila. Di sisi lain, Arya bersama Starla akan berusaha untuk mengambilnya. Namun guys, apa daya ya, banyak sekali rintangannya. Setelah Arya membawa Nila untuk pergi dari villa tersebut, namun di situ para penjaga dan para preman suruhan Nico telah sangat ketat sekali. Dan di situ antara Arya bersama Starla kegagalan. Setelah gagal untuk membawa lari Nila dari villa tersebut, yang mana Nico yang telah menyembunyikan anaknya sendiri dan akan berencana untuk dijauhkan dengan ibunya, itu Dede Setara. Terlihat Nico yang berkata kepada anak buahnya, bahwasanya ungkap Nico, tolong diperketat penjagaan. Dan di sisi lain, di situ terlihat Arya bersama Starla yang sekarang dia telah bersembunyi di sebuah plafon, di atas plafon tersebut, karena anak buah Nico telah mencarinya. Namun di sisi lain, Nico telah menyuruh anak buahnya untuk mencari Starla dan juga Arya untuk diperketat penjagaan tersebut. Nah, oke guys, sebelum lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain sinetron Cinta Setelah Cinta ini agar selalu diberi keselamatan dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Di situ terlihat Arya bersama Starla yang berada di atas plafon karena Arya dan Starla telah bersembunyi dari pencarian anak buahnya Nico. Namun di situ antara Arya dan Starla akan mempunyai inisiatif untuk membawa kabur anaknya yaitu Nila yang sedang berada di sebuah villa. Di sisi lain, di situ Arya dan juga Starla pun berunding untuk kita harus lari dari tempat ini. Di situ inisiatif dan rencana Arya bersama Dede Starla, dia akan nekat turun lagi ke bawah dan akan merebut Nila dari cengkraman ayahnya yaitu Nico. Nah, oke guys, terlihat di situ sangat kesulitan sekali Arya dan Starla untuk turun ke bawah dari atas plafon tersebut. Gimana, apakah akan berhasil antara Arya bersama Starla membawa anaknya lari dari sebuah villa, yang mana villa tersebut yang dulu sering dikunjungi oleh Starla dan anaknya yaitu juga Nico. Di situ Arya mengambil sebuah tangga. Dan di sisi lain, di situ Arya pun menyandarkannya karena untuk menurunkan Starla dari atas plafon tersebut. Sangat berhati-hati sekali ya guys Starla, karena takut ketahuan oleh si Nico mantan suaminya. Di sisi lain, berencana Nico untuk menjauhkan antara Nila bersama ibunya karena dia akan menjadi istrinya Arya. Dan di situ Arya berkata kepada Starla bahwasanya, hati-hati Starla, aku ada di bawah, kamu turun hati-hati, ungkap
Arya kepada Starla menyuruh hati-hati karena Starla akan turun dari atas plafon tersebut karena habis sembunyi. Singkat cerita, Starla dan Arya sudah turun di bawah dan langsung mendekati anaknya itu Nila yang lagi berada di kamar. Di situ Arya pun langsung akan berencana bersama Starla untuk membawa pergi dari sebuah villa tersebut. Apakah akan berhasil, guys? Starla bersama Arya untuk membawa lagi Nila ke rumahnya. Apakah akan bahaya lagi karena penjagaan di villa tersebut sangat ketat sekali. Di adegan selanjutnya memang betul-betul anak buah Nico sampai rapat segitu, namun Arya dan juga Starla akan nekat untuk membawa lari Nila untuk dibawa pulang ke rumahnya. Di situ terjadi perkelahian di mana Arya yang sakit tangan dia akan membela habis-habisan demi Starla karena anak Starla sekarang sebentar lagi menjadi anaknya Arya. Maka dari itu, walaupun gimana caranya, Arya akan melawan anak buah Nico yang begitu banyak, ya guys. Apakah akan mampu Arya untuk melawannya? Apakah Arya akan terkapar dengan kebanyakannya anak buah Nico yang menjaga villa tersebut? Di sisi lain, di situ terjadilah perkelahian. Arya membawa buta membela Nila dan juga Starla. Di situ Arya tidak panjang pikir lebar, dia menghajar dan melawan beberapa orang anak buah si Nico. Nah, oke guys, Nila sangat senang dan bahagia sekali setelah ketemu dengan ibunya. Sedangkan Arya melawan beberapa preman suruhan dari si Nico. Namun di situ keberhasilan mereka pun mungkin sudah positif karena ini pekerjaan yang kedua kali. Jangan sampai gagal membawa lari Nila dari villa tersebut. Di situ perkelahian sekarang semakin seru karena Arya pun sangat bingung sekali menghadapi orang banyak tersebut. Ayo kita doain ya guys agar Arya menang menghadapi mereka. Nah, oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita sinetron Cinta Setelah Cinta yang akan tayang nanti malam full episode ya guys di SCTV1 untuk kita semua. Namun sebelum Mimin pamit, Mimin minta maaf apabila mana cerita dan kata-kata kurang pas, Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena minta sengabudah rada bayar, maka dari itu Mimin minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.